Jadi guys, ini ada dari pelaku usaha nih yang akan apa memberikan aspirasi terkait pengadaan. Silakan, gimana Mas? Dari mana? Saya ngomong Pak dari Karangasem Bali. Usahanya apa tuh? Usahanya kita Tarunira. Tarunira kita basisnya gula merah lontar organik. Jadi kita memberdayakan petani, ibu-ibu, dapur-dapur di lokal di Karangasem, di kampung saya Pak. Itu kalau di Denpasar tak 3 jam dari Denpasar. Dan daerah kami tuh jadi satu-satunya daerah penghasil kolontor terbesar di Bali. Kalau Pak Kukute, Jimbaran, dan Pasar Ubud nggak bakal nunggu namanya Ponontar. Cuman ada di daerah saya sendiri. Daerahnya namanya apa? Karangasem. Karangasem itu penghasil lontar terbesar di Bali. Dari lontar itu menghasilkan. Misalkan gula merah lontar organik. Lontar organik. Iya. Kan kalau di Indonesia itu kan ada banyak tuh. Ada gula aren, gula kelapa, kan? Gula pasir pastinya. Nah kita ada gula lontar. Kita tuh basisnya mengangkat potensi lokal karena memang selain tadi satu-satunya di daerah kami Pak, itu juga jadi hasil dari riset penelitian IPB, kita kerja sama-sama IPB, itu punya kandungan klaim gizinya paling rendah dibandingkan sama gula palma lainnya. Jadi makanya produk yang kami ciptain ini itu benar-benar ramah diabetes, ramah diet. Gizinya tinggi? Rendah dong. Karena kalau dia gulanya rendah itu cocok atau aman untuk yang gena diabetes sama yang diet. Karena dia kan nggak bikin lonjakan gula darah yang tinggi itu logikanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami mencoba untuk memberikan atau Tarunira ini sebagai rumah buat para petani ibu-ibu di kampung. Karena mereka kekurangan inovasi, akses, bimbingan. Jadi kami mencoba untuk menjembatin mereka dengan manajemen di Tarunira, memperdayakan dan juga ngasih bimbingan gitu loh Pak. Contohnya gini, kalau misalnya Bapak ke lapangan, banyak sekali pemain-pemain gula, saya rasa juga di manapun, itu kalau tidak dikoordinir dan tidak divalidasi, itu biasanya ada permainan, ada dicampur gula pasir, disimulasi. Tapi mereka tetap lainnya itu adalah organik. Nah kami tidak mau seperti itu. Kami selalu basisnya memang kita pengen konsumen kami. Jadi mereka konsumsi itu aman gitu, aman, sehat. Selama ini pasarnya gimana nih? Pasarnya pemerintah, swasta atau bagaimana? Saat ini masih di B2B sama B2C. Nah makanya kita mau ngembangin tahun ini, kebetulan banget mau ke memperluas ke B2G, business to government. Pemerintah ya. Iya, makanya ini momen yang bagus juga saya ikuti dan juga saya menyampaikan aspirasi ke Bapak, ke panitia gitu. Kalau sama ini, meskipun saya masih mencoba untuk merintis dan saya juga dengar teman-teman juga kita curhat lah gitu setelahnya kan sama-sama ini. Kami merasa banyak sekali urusan peradministrasian itu masih terlalu kompleks Pak. Saya tidak menyebutkan pemerintah siapa ya. Tapi saya ambil contoh kasus yang sering terjadi adalah saat misalkan ada program, ada bantuan, ada segala macam lah. Itu selalu yang tidak bisa dilakukan adalah selalu disuruh ngeprint proposal berjilid-jilid, berhalaman-halaman. Gini, kami tidak sangat tidak keberatan kalau memang itu syaratnya. Tapi kan gini, ini udah dunia modern, udah digitalisasi, elektronik, kenapa masih menggunakan cara-cara yang sangat-sangat konvensional? Ya kalau kita ngeprint 5 lembar, 10 lembar nggak masalah. Cuman kami, kalau saya sendiri Pak, pernah pengalaman ikut program yang di luar negeri. Itu cukup Google Form satu link aja. Nah kayak kemarin, kompleksitasnya itu adalah misalkan nih, pertanyaan misalkan sesimpel apa usaha Anda itu dijelasin berhalam-halaman. Nanti di pertanyaan selanjutnya itu lagi ditanyain. Nah, itu cukuplah ya. Jadi sekarang kita buktikan nih. Jadi biar sederhana. Sederhananya jangan terlalu rumit ya. Iya, sekarang kita buktiin nih. Coba sekarang buka lpse.lkpp.id. Nah, kita langsung daftarin bahwasannya apa, kita buktikan bahwasannya pengadaan pemerintah itu tidak rumit. Cepat masuk ke lpse.lkpp.id. KPSE. Dokter.
lkpp.go.id. So praktek nih guys, walaupun saya bukan dari apa bagian LPSE, nggak apa-apa, sambil nunggu ini ya, sambil nunggu siapa yang bagian LPSE nih. Kenapa Andi tolak? LPSE, lkpp.go.id, kembali. Intinya Bapak daftar LPSE itu sebetulnya awalnya cukup dengan email aja. Nanti pada dikasih email baru persyaratan LPSE. LPSE itu apa? Nah, oke. Belum saya daftar ya, bukan? Daftar. Daftar ya. Nah, coba ikuti. Waktu email langkah pertama email ya. Ini langkah pertama email, nanti ada persyaratan kita verifikasi. Cuman untuk verifikasi harus nunggu operator ya, teman yang dari yang biasa ya. Ada. Insya Allah semuanya sudah elektronik ya. Oke. Oke, sambil nunggu proses kita end dulu videonya. Oke. Kita berproses ya. Apa semangat kita sampaikan sebuah panggil di pasar pendidikan sempat langsung digoreng pakai wajan. Pengadaan, Pak Nata. Oh, siap. Mas Citra, ini kan di Telegram. Siapa namanya? Nata. Oh, Nata, siap. Bikin konten dulu ya. Siap, Kak. Damang. Geningan. Salam damai, salam jantan. Kita bikin konten dulu ini. Konten dulu, rekam dulu. Di YouTube ya, Pak. Iya. Buat YouTube ini. Tamu-tamu terhormat yang sudah hadir hari ini. Pertama pasti penyelenggara Mas Ardi dari Akes serta Pak Budi dan jajarannya. Kemudian ada KPPU Pak Budi Joyo Santoso, terima kasih. Ada Mbak Elis dari Mahkamah Konstitusi, Pak Arifi dari Akesi. Kemudian ada dari BPATK Pak Supriyadi, termasuk dari Aptingnas Pak Oki ya. Pak Oki dari Rakyat TV Pak Tri. Oh ya, saya ajak teman saya dari LKPP Bu Yayu dan Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta dan undangan yang selalu saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Akim yang selalu konsisten menyelenggarakan ASBI. Tadi Pak Ketua Umum juga cerita ini sudah jalan keempat dari 2022, 2023 ada 2025 dan 2024. Saya rasa pemilihan tempat hari ini sangat tepat karena Pak Teten, Pak Menteri Koperasi selalu menyampaikan beliau punya komitmen bahwa Sinesco harus jadi rumah UMKM dan rumah produk barang dalam negeri. Tepuk tangan buat Pak Menteri Koperasi. Sehingga saya berusaha kali ini Mini 4 Pro. Di foto Pak Helmi. Gede banget.
mini 4x4 yang basic 9-8 juta. 8-9 juta kalau yang turbo 11-12. Combo, combo ini ya, combo skapat. Terus balik-balik dapat kapan saja. Awak mana? Sudah direalisasikan lewat e-purchasing atau e-katalog. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman para penyedia jasa maupun pejabat pengadaan yang hari ini terus konsisten untuk meningkatkan pembelian produk dalam negeri, membuat produk dalam negeri menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Secara prinsip sistem, pemanfaatan e-katalog dikedepankan karena terkait dengan isu keberlanjutan pada aspek ekonomi dan aspek sosial. Pada aspek ekonomi, tetap tindakan e-katalog terhadap PDA dan produk UMKM menjadi dukungan penting bagi pelaku usaha dalam negeri. Pada aspek sosial, sistem e-katalog harus ditingkatkan untuk bisa bersih dari praktek KKN, terutama juga bisa mendorong pemerataan peluang inklusivitas pada seluruh pelaku usaha. Pada aspek sosial ini, kita juga sudah meluncurkan e-audit atau electronic audit untuk bisa meminimalkan potensi-potensi korupsi di dalam pengadaan barang jasa. Pada pengembangan e-katalog versi 6, kita juga terdapat beberapa fitur, salah satunya fitur e-audit. Apa yang fitur e-audit? Fitur e-audit merupakan inisiasi bersama KPP, KPK, BPKP dan fokus pada apa dan kekurangan dalam proses penyelenggaraan barang jasa. Dari Pak Budi dari KPK juga sudah menyampaikan kepada kita bahwa di dalam pengadaan barang jasa umumnya sering ditemukan adanya monopoli baik produk maupun penyedia jasa. Nah dalam e-audit pertama alarm akan berbunyi di inspektorat atau inspektur yang tersambung ke KPP, KPK, kemudian BPKP pada saat pembelian berulang dengan penyedia yang sama atau terafiliasi. Kemudian alarm akan berbunyi pada pembelian yang produk baru saja ditayangkan. Yang ketiga, alarm akan berbunyi proses negosiasinya sangat cepat, tiba-tiba diklik tanpa negosiasi atau bahkan negosiasinya sangat cepat, itu pasti menimbulkan potensi pertanyaan. Nanti inspektur harus mengklarifikasi. Nah yang terakhir, terkait kenaikan harga tidak wajar dalam transaksi yang dilakukan. Bapak-bapak ibu sekalian, hal ini seringkali terjadi di dalam proses pengadaan barang jasa. Yang umumnya, kalau tidak ada sebuah klarifikasi, itu bisa dipakai oleh penyedia jasa maupun pejabat pengadaan untuk mereka melakukan kolusi, nepotisme atau bahkan korupsi. Maka untuk mencegah itu kita sudah munculkan fitur e-audit. Intinya Bapak-Ibu sekalian, LKPP meyakini bahwa kunci keberhasilan dalam mendorong terwujudnya berbagai hal positif ini adalah semangat yang sama dari semua pihak, dari LKPP, dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pasti juga dari pelaku usaha seperti Bapak-Ibu sekalian. Untuk itu, saya menyambut positif dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ASBI 2024. Semoga kegiatan ini menjadi momentum kita bersama untuk menyamakan sudut pandang tentang kepentingan, pertimbangan, aspek-aspek berkelanjutan dalam pengadaan barang jasa yang ada di Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka ASD 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua kepada dari atas panggung Bapak dan mohon jangan silakan melakukan peresmian secara simbolis seperti seremoni. Saya juga akan mengundang Bapak Budi Joyo Santoso. Kami juga akan mengundang Bapak Sutardi, Bapak Arifin Abdul Majid dan juga Ibu Elizabeth selaku Kepala Biro Umum Mahkamah Konstitusi untuk dapat bergabung ke atas panggung. Kita akan melakukan peresmian opening seremoni acara kita pada pagi hari ini. Pak Hendra, kami persilakan posisi berada di tengah. Sesaat lagi kita akan bersama-sama secara simbolis pembukaan acara. Tapi ada sebuah rasa itu kalau ini kan jangan kamu